Kasus demam berdarah menghantui pekerja IKN di Kaltim, puluhan pekerja harus dirawat di RSUD Sepaku. Salah satu pekerja IKN di Kaltim, Muhibah 49 yang merupakan warga Sukabumi Jawa Barat, membagikan ceritanya terkena demam berdarah. Muhibah tampak ngajibaku melawan demam berdarah yang menyerangnya. Muhibah berkisah, ia awalnya merasakan kondisi badannya lemas, mual dan juga pusing. Selain itu pinggangnya juga terasa sakit dan juga lemas. Lebih parahnya, perutnya seolah tak mau menerima asupan makanan. Puluhan pekerja di IKN terpaksa menyerah dan harus beristirahat lantaran mengidap demam berdarah yang mengalami peningkatan kasus belakangan ini. Pada Jumat 1 November 2024, data di RSUD Sepaku menyebutkan bahwa ada 4 pasien demam berdarah yang keluar dan dinyatakan sembuh. Namun bersamaan dengan itu, di hari yang sama juga masuk 10 pasien dengan gejala yang sama harus menjalani rawat inap di rumah sakit paling dekat dengan kawawan IKN ini. Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa kasus demam berdarah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, lokasi pembangunan IKN menempati urutan kedua tertinggi nasional insinyur setelah Kabupaten Gianyar, Bali. Data incident rate atau jumlah kasus dibanding jumlah penduduk 1/100.000 per 18 Oktober 2024 menyebutkan bahwa kabupaten dengan insinyur tertinggi adalah Gianyar dengan 767,8, disusul PPU 729,4, kemudian Klungkung 577,7, Bangli 477,5, dan kemudian Kota Kendari dengan 439,1. Sementara untuk kasus DBD di periode yang sama yang dikeluarkan 18 Oktober 2024, kasus tertinggi terjadi di Bandung dengan 6.786 kasus, Tangerang 4.774 kasus, Depok Kota 4.277 kasus, Gianyar 4.122 kasus dan Bekasi dengan 3.861 kasus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.